Okay, so next tema raya kita warna baby pink ataupun dusty pink, okay? Okay, so first kita prep dulu muka kita pakai vitamin C serum Okaya. Dia nampak ni sikit je lagi tinggal. Awak baru je dekat situ, so kita just lebihkan dia kat situ sikit. Warna baby pink, soft pink apa semua ni adalah warna yang cerah tau. Warna pastel. Dan lagi kita yang tan skin ni, kalau kamu salah sikit dek, aib dek. Okay, so untuk foundation Sally, mixkan foundation Sally kod tan dengan kod light tau, nampak tau? Okay, the OG eyebrow gel Okaya. Aku tak tahulah, ini kan aku beli memang tak pernah-pernah habis. Yang paling best, dia tak pernah mengerah tau. Nampak tu? Ha, tak payah letak minyak ke, letak air ke, tak apa, tak payah. Okay, dulu. Nampak tu pigmented ya. Nampak ni, dia punya perbezaan kening dia. Nampak tak? Pigmented gila tau. Lepas tu kita set dengan loose powder Okaya. Okay, last year raya untuk tema pink, aku buat cut crease macam ni. Okay, so memang heavy lah. Tapi kali ni kita nak buat simple-simple je, so that semua orang boleh ikut. Okay, so aku akan pakai palette Okaya. Kita tak nak main dengan banyak warna sangat lah this year kan. So kita pakai warna peachy first. Letak the whole eyelid. Kita ambil sikit je warna pink. Just nak blend in bagi dia nampak ada pinky-pinky shade sikit. So nampak tak beza dia kan? Untuk bawah mata, you buat benda yang sama dekat atas. Lepas tu kita ambil shimmer yang warna dia pinky-pinky macam gini. Kita letak dekat bawah depan. Okay, tapi untuk shimmer bawah mata, you lebihkan dia sikit tau. Lebihkan dia macam gitu. Lepas tu kita letak white liner dekat bawah mata. Kalau korang pakai white eyeliner bawah mata ni, betul-betul bagi efek yang mata besar. Memang lain, memang make up kau nampak the bomb. Okay, lepas tu kita buat eyeliner yang nipis macam ni. Okay, lepas tu kita pakai bulu mata. Okay, blusher. Okay, lepas tu highlighter sikit bagi nampak kilat-kilat sikit. Okay, lepas tu kita pakai lip matte. Dah ada base macam ni, ambil warna pink. Kita letak. Sebab tema kita kan pink-pink gitu. Kau jangan mengada-ngada orang-orang yang gelap, yang tan skin macam aku ni nak terus pakai lipstick warna pink. Tidak untuk kita ya. Kalau nak pakai warna pink juga, pakai dulu base warna nude macam tadi tu. Lepas tu baru top up dengan warna pink sikit-sikit lah. Nampaklah cantik sikit dengan kita yang tan skin ni. Setting spray Okaya juga. Okay, so makeup kita dah siap. Mari aku tukar tudung sekejap, okay? Okay, and this is our final look. Kasia. So inilah kita punya look untuk tema baby pink ke, soft pink ke, dusty pink ke, anything pink lah. Okay, tapi yang suitable untuk tan skin. Okay, so sangat simple and sangat senang look ni ya. Alright, so selamat mencuba. Bye!